yang ditugasi untuk menghadiri acara di Polresta ini terkait dengan keberadaan ojek online yang sudah masuk di Kota Surakarta dari awal. Pimpinan kami Pak Kadisub juga Bapak Wali Kota Surakarta sudah memberikan izin untuk Gojek beroperasional di Kota Solo. Sampai dengan saat ini kami Disub komitmen bersama dengan Bapak Wali Kota tetap melarang, tidak mengizinkan Gojek operasional di Kota Surakarta. Dari awal mereka menyampaikan hanya untuk antar makanan, GoFood. Tapi dalam prakteknya, dalam perjalanannya, lama-lama antar penumpang. Terkait dengan itu, dari awal sudah disampaikan oleh Bapak PT yang beberapa kali audiensi juga mendampingi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.